Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Andang Trip Report. Kali ini masih dalam suasana berbeda. Saya dari rumah untuk mereview progres terkini proyek Jalan Tol Cijago Seksi 3. Nah, ini saya ada video di mana video ini diambil dari kawasan Kukusan di lokasi bekas groundbreaking pada 28 Mei lalu, di mana kondisinya progresnya sangat pesat. Sudah dilakukan pengecoran ya, pengecoran main road atau jalur utama Tol Cijago Seksi 3. Kita lihat kondisinya di video ini. Ya, kalau kita lihat di video ini nampak sekali progresnya, di mana sudah dicor, dibetonisasi di main road kawasan Kukusan ini. Kita lihat sudah mulai tebal, meskipun masih jauh dari ketebalan tol aslinya. Kalau kita lihat di gambar ini, di tol yang sudah beroperasi itu cukup tebal sekali. Masih tinggal beberapa senti lagi. Karena itu ini merupakan cor dasar ya pemirsa. Ya lumayan pemirsa sudah ada perkembangan seperti ini. Ini artinya keseriusan untuk mempercepat proses proyek tol ini. Oke pemirsa, demikian itu tadi visual progres proyek tol Cijago Seksi 3 di kawasan Kukusan Depok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nantikan video-video eksklusif Endang Trip Report berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.